Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Daun miana kerap dimanfaatkan sebagai tanaman hias untuk memperindah halaman rumah. Daun miana memiliki warna merah cerah yang menarik, sehingga seringkali ditanam sebagai tanaman hias. Namun, di balik kecantikan warna dan bentuknya, tanaman ini juga ternyata mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daun miana mengandung vitamin C, vitamin A, dan vitamin D yang mampu mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, berikut kunci sehat telah merangkum dari berbagai sumber 9 manfaat daun miana untuk kesehatan. Satu, mengatasi gejala asma. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan jika kandungan forskolin dari daun miana ini dapat meningkatkan kerja sistem pernapasan. Salah satunya penelitian dalam Science Direct yang menyatakan bahwa dosis inhalasi bubuk forskolin dari inhaler mampu meningkatkan fungsi paru-paru pada pasien asma. Hal ini sangat baik dalam mengatasi serangan asma pada para pengidapnya. 2. Menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat daun miana yang selanjutnya adalah dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini disebabkan kandungan forskolin dapat membantu memperkuat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi tanaman ini selama 2 bulan, dapat menurunkan tekanan darah pada lansia hipertensi. 3. Mengurangi keparahan glaukoma. Salah satu manfaat daun miana diklaim mampu mengatasi penyakit glaukoma. Glaukoma sendiri adalah gangguan mata yang bisa menyebabkan kebutaan akibat tekanan berlebih. Hal ini membuat pembuluh darah menyempit, sehingga nutrisi yang diterima saraf optik berkurang. Nah, kandungan forskolin pada daun ini dapat berguna dalam menurunkan tekanan intraokular yang signifikan selama beberapa jam. Maka dari itu, produk kesehatan topikal tetes mata yang mengandung zat ini kerap digunakan untuk seseorang yang mengidap glaukoma. 4. Mengatasi bisul. Manfaat daun miana untuk kesehatan selanjutnya yaitu dapat mengatasi bisul. Kandungan antioksidan yang tinggi pada daun miana berfungsi efektif untuk melawan bakteri penyebab bisul. Cara menggunakan daun miana ini cukup mudah. Anda hanya perlu memanggang daun miana, lalu tempelkan pada area bisul, dan lakukan hal ini sampai bisul yang Anda alami mengering. 5. Mengatasi flu. Flu merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh seseorang. Kondisi ini rentan dialami oleh setiap orang saat musim hujan tiba. Untuk mencegah penyakit flu, Anda bisa mengonsumsi air rebusan daun miana. Manfaat daun miana ini bisa didapatkan karena kandungan antioksidan di dalamnya. Dengan mengonsumsi ekstrak daun ini secara teratur, dipercaya efektif untuk mengatasi demam dan flu. 6. Mencegah radikal bebas. Saat menjalani aktivitas sehari-hari, secara tidak sadar kita sering terkena paparan radikal bebas. Radikal bebas dalam jumlah banyak bisa menyebabkan kerusakan sel melalui proses stres oksidatif. Daun miana memiliki kandungan senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas. Selain itu, daun miana juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengonsumsi ekstrak daun miana secara teratur, dapat berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. 7. Bantu atasi tipes. Manfaat daun miana selanjutnya adalah dapat membantu mengatasi penyakit tipes. Tipes adalah salah satu jenis penyakit yang umum dialami seseorang.
Penyakit yang menyebabkan penderita mengalami demam dan sakit perut ini bisa terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat membahayakan penderita jika tidak segera diatasi dengan baik. Salah satu cara mengatasi tipes secara alami yaitu dengan mengonsumsi ekstrak daun mihana. Sebuah penelitian yang diterbitkan Journal Nutrition and Food Science mengungkapkan senyawa antibakteri pada daun mihana dapat membunuh bakteri penyebab penyakit tipes. Delapan, meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat selanjutnya dari daun mihana ialah dapat meningkatkan kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyuntikkan senyawa foskolin yang terkandung dalam ekstrak daun mihana dapat meningkatkan fungsi jantung, terutama pada penderita kardiomiopati dilatasi. 9. Mengatasi hipotiroidisme. Kandungan foskolin yang terdapat pada daun mihana ternyata berguna untuk mengatur enzim dan hormon pada tubuh. Saat masuk ke dalam tubuh, zat ini mampu membantu tubuh dalam mengontrol dan menyembuhkan gangguan fungsi kelenjar tiroid, terutama meningkatkan fungsi dari hipotiroidisme. Nah, itulah 9 manfaat daun mihana untuk kesehatan. Secara umum, konsumsi daun mihana dalam kondisi bersih dan dalam jumlah sedang masih tergolong aman. Namun, resiko efek samping bisa saja terjadi ketika digunakan secara berlebihan atau tidak terjamin kebersihannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam Kunci Sehat!